Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Dani Ryan. Kali ini aku bermain game Pet Simulator lagi karena akhirnya Pet Simulator itu udah ada update ya. Bisa kalian lihat di sini tuh ada Happy PSX Anniversary. Jadi ini dia update-nya, kita merayakan anniversary-nya Pet Simulator X ya. Thank you for playing. Kita apakah kita dapat gift? Harusnya sih dapat gift. Dapat gift, guys. Di sini ada anniversary gift. Dapat eksklusif 100% dapat itu, dan 0,1% dapat huge ya. Dapat huge pet. Jadi ini aku udah di gamenya seperti yang kalian lihat. Apakah ini kita buka? Nanti saja kita buka ya. Semoga aja kita dapat huge-nya sih. Semoga aja. Oh, update-nya itu kita harus teleport ke sini, cuy. Nah, ini dia update-nya. Udah nongol namanya, itu update-nya itu hardcore mode. Anjir, di sini ada pet. Jadi, kita cek dulu. Masuk nih. Boom. Are you want to enter hardcore mode? You won't lose any progress. Oke dah, kita masuk aja, guys. Kita terabas, masuk. Boom. Ini dia hardcore mode. Welcome to hardcore mode. You can leave at any time in teleport menu. Kita bisa pergi, maksudnya ninggalin tempat ini, kembali ke tempat awal mungkin ya. Bisa bebas kita mau kapan pun. Itu ada di teleport menu ya untuk pindahnya. Jadi, kita lihat di sini tuh ada hardcore mode hoverboard secret area. Area rahasia, guys. Ada capybara egg, ada ching. Ching apa nih? Ching apa? Oke, jadi di sini kita unlock aja, kita lihat petnya, kita review petnya. Oh, btw koin aku habis, kita pakai dulu. Damage-nya berapa nih? Enggak dong, cepet dong. Damage aku kan gede. Kan punya pet hardcore, hardcore apa? Mythical, terabas aja. Kita pakai triple coin satu aja ya. Bentar, wait a minute. 2000 aja lama, guys. Pet aku, guys. Damage aku 2T loh. Damage-nya 170T loh. Hancurnya 2000, enggak ada deh. Kita bisa teleport. Oh, ini, guys. Jadi di teleportnya itu ada namanya tuh normal mode. Oke, normal mode. Caranya. Jadi yaudahlah, kita ngumpulin koin dulu ya. Kita grinding dulu. Pet aku enggak ada damage, anjay. Ini game. Ini kalau di tempat sebelumnya satu gitu doang aja. Jadi aku ada 21.000. Kita gacha entar. Ini dimatiin dulu nih. Kita review semuanya. Untuk semuanya cipetnya sama sih, nggak ada bedanya anjir. Ini mungkin beda di level doang ya, dari normal, dari sebelumnya anniversary kita bikin kayak mungkin Pet Simulator X yang baru, mungkin kayak gitu ya. Jadi untuk semuanya sih petnya sama. Kita gacha di sini. Kita beli 3. Dapat golden. Oke. Dari petnya itu kita lihat di sini tuh ada tulisannya HC. Hardcore. Anjir, lihat petnya. Ada cahayanya, bos. Jadi petnya itu ada aura-aura kegelapan gitu. ada auranya, anjir, petnya. Ada aura-aura negatif sepertinya. Anjir, aura-aura negatif udah kayak penampakan aja. Jadi kurang lebih kayak gitu update-nya. Intinya kayak mungkin ini Pet Simulator Y, XY kayak gitu mungkin. Karena bingung Prestor pengen update apa, mungkin dia jadinya ya udahlah bingung update apa, ya udah kita ulangin aja. Kita bikin Pet Simulator aja, kita ulangin dari awal tapi modenya hardcore. Apa bedanya? Niat update kocak, tuh gak niat update anjir. Oke, terus kita lihat dulu dari newsnya. Kita berpindah dulu ke webnya ya. Jadi di webnya itu, di sini tuh ditulis nih, ini webnya. Hardcore mode, ready for a challenge. If you have void world unlocked and at least 25% you have mastery complete, you can enter hardcore. Jadi kita bisa masuk ke hardcore itu kalau kita mastery complete-nya itu sebesar 25% dari itu ya. Mastery, pokoknya mastery-nya terbuka 25% baru kita bisa memasukin ke hardcore modenya.
Terus jangan khawatir, jangan khawatir kalau kita masuk ke hardcore mode, pet semua progress kita yang ada di dunia sebelumnya itu masih ada semuanya. Oh, ini jadi petnya itu sama, cuman dia triliun kali lebih kuat dari pet sebelumnya. Apa iya? Terus di sini mesin in hardcore also request more pet and cost a lot more. Hope you save your diamond. Jadi biaya di hardcore itu lebih mahal ya. Kita jadi menyimpan diamond kita. Wah, berarti ini penting banget. Terus anniversary apa happy anniversary-nya kita dibagiin and dalam 30 Juli. Buruan diredeem. Kalau enggak diredeem nanti bakal hilang. Kita dapat gift itu. Oke. Okay. Secret area there look some pretty hard to break. Secret area. Kemudian di sini ada dua new hoverboard, ada exclusive egg, dan you can be stored in bank. Open it, oke. Okay. Ini nggak penting. Capybara enchant. Enchantnya companion. Companion itu apa? Jadi companion itu lebih kecil dari best friend kemarin, yang best friend itu ya. Oke, okay, untuk yang lain ada pet outline-nya, ada hidden achievement, best friend enchant. Sekarang kita bisa enchant kalau beruntung kita dapat best friend enchant. Really? Oke. Okay. Frozen timer. Frozen timer have been the game quite some time now. Finally fixed. Aku enggak tahu nih apa. Jadi secret area. Di mana secret areanya? Dia tahu enggak, guys? Kita mencari secret area. Where is secret area? Ini nih, ini dia. Secret area. Let's go secret area bosku. Kita nggak usah dipakai dulu ya. Waduh, secret area guys ya. Ada orang, aku mau screenshot. Dapat hoverboard. Dapat hoverboard guys, lebih kenceng harusnya guys. Secret area guys. Jadi kalau mau klaim secret areanya, klaim di situ ya. Ini kecepatannya itu nggak ada guys, nggak ada bintangnya, kayaknya udah di nerf ya. Udah sama semua. Jadi secret areanya tuh di sini ya. Ada berada di 1 2 3 4 5. 5 tengah-tengah ini secret area ya guys ya. Kalian bisa masuk ke secret area, dibuka pintunya. Kalian di dalamnya itu di sini kalian bisa ngambil hoverboard sebelah sini ya. Kita keluar ya guys ya. Itu ada orang katanya mau minjem huge. Jangan percaya kalau ada orang yang mau pinjem huge ya guys ya. Itu semua penipuan. Oke, okay, this is a bullshit anjir. Pet fuse. Oh. Siapa mau tahu pet fuse? Apa yang terjadi kalau kita fuse pet ini? Guys, wait a minute. Apakah jadi hardcore? Kayaknya aku ada stok pet. Oke, kita cek bang aku. 3. Oke okay, guys, kita ambil semua guys. Kita apakah kita dapat pet gigi? You need wait to 7 second. Oke, okay, 1 2 3 4 5 6 7. Coba teori guys. Apa yang terjadi? Apakah bakal jadi pet hardcore? Kita lihat. Ternyata tidak bisa anjir. Iya, jadinya tidak hardcore. Apa yang terjadi kalau kita fuse hardcore? Oke, 3 hardcore. Oke, kalau kita fuse hardcore jadinya hardcore. Kalau fuse biasa jadinya biasa. Dapat rainbow. Ternyata akalku tidak bisa dipatahkan. Ternyata kita tidak bisa fuse pet ya guys ya. Kalau kita fuse pet lama kita ternyata itu tidak bisa jadi pet hardcore. Wah, kalau jadi pet hardcore sudah pasti GG ya guys ya. Jadi kita coba gacha yang murah. Ini gacha 10. Ini coba gacha yang ini kah? Wih, hoki banget. Langsung dapat legendary. Legendary dampaknya berapa BTW? Kita coba jadiin apa nih? Golden ya. Yang kita dapat kita cobain golden. Jadi, kita jadiin golden itu pinggir satunya 8%. Wah. Sudah gila. Jadi sebelumnya itu kan 6 pet bisa 100%. Kita butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita butuh 10 pet buat jadi 100%.
Untuk dijadiin gold kita butuh 10 pet biar menjadi 100%. 10 pet. Ye, 10 pet. Ya, 10 pet. Enggak salah dengar kalian. 10 pet. Nih, 10 pet buat jadiin satu. Untuk jadiin rainbow kita butuh 8. Satunya 8. Jadi sama, mau golden, mau golden, mau rainbow itu sama aja. Butuh 10 pet. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gimana menurut kalian update-nya? Siapa yang bahagia, siapa yang kecewa? Enggak tahu. Jadi kurang lebih seperti itu, oke? Ya udahlah, sepertinya itu dulu dari review update-nya, kita kumpasnya, kita bahasnya. Udah aku bahas semuanya di sana. Sini juga seperti yang aku jelasin di sebelum-sebelumnya tadi yang ada di sini. Jadi udah aku jelasin. Kalau buat kalian yang masih bingung langsung tanya aja, tulis aja di kolom komentar, nanti bakalan aku jawab pertanyaan kalian. Kalau kalian masih bingung, di sini aku udah jelasin buat masuk ke hardcore mode harus menyelesaikan mastery sebanyak 25%. Terus ada secret area buat ngambilin hoverboardnya. Tuh ya, di sini kita bisa enchant, di sini best friend itu bisa kita enchant di rainbow golden tipe apapun. Oke, yang terakhir kita buka. Apakah kita hoki? Kita nyalain dulu nih. Ultra lucky. Semoga beruntung ya. Bismillah dulu guys. Semoga. Tapi BTW. BTW, lihat guys, rarity-nya itu gila ya. Lihat nih. 100% dapat gitu nih. Gimana dapatnya anjir 100%? Setidaknya kita dapat yang golden. Mana? Oh, hilang anjir. Ini dia. Namanya si David. Kita pakai dulu. No equip. Si David pakai kacamata, ada topi hidungnya. Rank 30%, companion. Oh, jadi companion pet will always be 50% dari pet yang digunakan. Jadi ini tuh di bawahnya best friend ya guys ya. Itu di bawahnya best friend. Weh, si David jadi pemimpin. guys, tuh lihat guys. Yang rainbow-nya kelap-kelip ya. Tahu gitu cari rainbow. Udahlah, kita akhiri dulu sampai di sini pembahasannya. Mungkin nanti kalau kalian tanya langsung aja ditulis kolom komentar, oke. Aku mau lanjut grinding, kita tamatin map ini. Jadi buat kalian mau tanya tentang in-game ini, langsung tanya aja nanti di kolom komentar. Buat kalian belum paham, nanti bakalan aku jawab. Aku mau udahin dulu. Jadi seperti itu tadi, gimana kalau kita giveaway huge? Kalian setuju? Kalau kalian setuju giveaway huge, jangan lupa di like banyak-banyak video ini. Nanti bakalan ada giveaway huge-nya. Terus di kolom komentar ya, kalau kalian setuju, ini ada banyak guys, lumayan. Ada beberapa yang gak kepake, bisa aku giveaway. Jadi saya Dani Ryan pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video Roblox lainnya. Bye-bye. Guys, kita tamatin dulu sampai map terakhir. Nanti kita bikin konten lagi. Dah.